Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Oke sahabat, di video kali ini saya akan mereview hasil mengatasi daun serut bintik-bintik ya sahabat. Yang dulu sempat saya buat videonya, dan sekarang saya mau bagikan update terbarunya sahabat. Oke, langsung saja mari kita lihat kondisinya sekarang seperti apa. Oke sahabat, mari kita lihat langsung kondisinya sekarang. Nah ini pohonnya, dan sekarang kondisinya sudah agak subur ya, karena agak lumayan lama ya ini sampai pulih. Dan ini daun-daun barunya sudah nampak tidak bintik-bintik ya sahabat. Dan nanti juga ada contoh daun yang lama yang masih tersisa ya, buat sahabat supaya lebih jelas ya awalnya daun seperti apa. Nah ini media yang awal saya racik. Nah jika sahabat ingin tahu racikannya, silahkan saja cek di video sebelumnya ya. Nah ini ada akar-akar baru, lihat ya, akarnya tumbuh. Nah ini akar baru, pasti menandakan kalau kondisi tanahnya bagus. Nah ini contoh yang daun lama nih, bintik-bintiknya masih ada, terlihat jelas ya sahabat. Dan bagi sahabat yang ingin menyimak videonya, silahkan cek yang judulnya cara mengatasi daun serut bintik-bintik. Nah ini daun-daunnya sekarang sudah lebih kinclong ya, lebih sehat ya. Untuk serut memang kalau misal terjadi kurang sehat, nah ini daun-daun baru atau daun bintik-bintik kita harus cepat-cepat ditangani ya, karena kalau sampai kelamaan nanti malah pohonnya sampai kurang sehat bahaya. Nah ini termasuk kemarin itu pohonnya sebenarnya sampai kurang sehat, dan jadi tunggu pulihnya itu juga lama ya, ini berbulan-bulan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, dan ada banyak serut juga kemarin sempat kena bintik-bintik. Nah ini salah satunya, tapi ini sudah saya ganti media juga dan kondisinya juga sudah sehat ya sahabat. Nah ini ada bekas yang dulu, ini lama bintik-bintik, dan yang ini daun lama. Dan untuk daun barunya nih nampak jelas ya sahabat, setelah saya ganti media jadi lebih sehat lagi dan cocok, ternyata bintik-bintiknya hilang. Pokoknya untuk racikan media silahkan sahabat cek di video sebelumnya, atau nanti saya taruh di deskripsi linknya ya sahabat. Dan ini kemarin juga bintik-bintik, tapi ini belum saya ganti media, baru saya pruning saja ya sahabat. Kita coba pruning dulu. Ini ada beberapa serut itu ada yang masih kena bintik-bintik karena curah hujan tinggi, hujan panas itu yang bahaya juga. Kalau ya hujan terus, habis hujan terus panas itu sebenarnya di daun bahaya nih. Ini terkena gosong, ini seperti kena zat asam ya sahabat. Jadi terkena hujan terus kena panas, jadi daunnya gosong seperti ini. Ini sebenarnya cuaca lagi kurang bagus. Ini juga nih, banyak ini yang terjadi seperti ini. Jadi ada-ada saja memang ya sahabat, kalau intinya itu pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan sama manusia pasti ada saja gangguannya. Namun ini bertahan, alhamdulillah bertahan ini, karena agak terindang juga sama pohon di sebelah. Dan jelas ya sahabat, ini sudah pulih pohonnya, menandakan sudah sehat lagi. Nah, ini di sini saya juga ada beberapa ya koleksi. Nah, koleksinya seperti ini nggak apa-apa ya sahabat. Ini ada boxus. Nah, buat semangat, asiknya di situ kita merawat ini sebagai teman keseharian kita. Nah, oke, kita lihat yang di sini juga ada yang terjadi gosong nih. Nah, ini efek terkena hujan dan terkena panas ya. Jadi habis hujan terus panas. Jadi
efeknya seperti ini. Tapi tidak semua, tapi ada beberapa ya sahabat. Daunnya gosong, rontok. Itu kalau cuaca seperti ini terus sebenarnya bahaya juga di tanaman ya sahabat. Jadi kalau bisa kasih pelindung biar tidak terjadi seperti ini. Nih, daun-daunnya yang tidak tahan, gosong, jadinya rontok. Tapi semoga cepat pulih lagi dan cuacanya semoga stabil lagi sahabat. Ini beberapa tanaman-tanaman saya nih, romosan ya. Gak apa-apa. Ya sahabat, itulah tadi sedikit pengalaman dari saya ya. Jadi saya bagikan kepada sahabat, semoga bisa ada manfaatnya juga cara mengatasi daun serut bintik-bintik. Di awal saya lakukan pergantian media dan ternyata berhasil ya sahabat. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di next video.